Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ibu dan Bapak, adik-adikku sekalian dimanapun berada pecinta Al-Quran, kita belajar Iqra ketiga halaman 30. Ini ada Bu Yuni di Taiwan apa di Hong Kong, Bu? Taiwan, lupa terus ya, Taiwan. Bu Yuni, kita tulisin dulu Iqra 30 ya. Silakan Bu Yuk, Bu Yin, jadi gurunya ya, aku jadi muridnya ya. Silakan, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, tasjidnya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, tasjidnya ya. Apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nirrahim. Mulai, yang ini, Bu Guru. Ya. Wayataroka wa alihataka. Apa adanya? Kenapa? Iya, apa adanya. Saya ngikutin ibu, ibu kan bu gurunya ya. Wayataroka wa alihataka. Emang gak susah. Wayataroka wa alihataka. Wa alihataka. Kemudian. Wajangal fiha rawasiya. Wajangal pihak, gitu ya Bu, wajangal. Wajangal, bukan wajangal. Ah, ibu tadi wajangal, dengerin nanti rekamannya. Gak percaya. Wajangal pihak. Lanya dibaca dong Bu, kan wajangala, lanya dibaca tuh. Ya. Wajangal pihak. Pinya kan panjang Bu. Ya. Wajangal pihak. Fiha rawasiya. Lagunya kok begitu sih, gini aja. Wa ja'ala fiha. Wa ja'ala fiha. Jangan lagunya, jangan lagu gitu Bu. Lagunya ya. Itu kalau pendek semua. Ini kan ada panjangnya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Rawasiya. Coba lagunya ganti lagunya. Iya. Wajah ala fiha. Pinya panjang. Pinya panjang. Wajah ala fiha rawasiya. Pinter. Pahamnya maksud saya ya. Lagu itu tidak kadang-kadang cocok. Kalau lagu ibu tadi coba mohon ulang lagi lagu ibu yang tadi. Biar saya revisi. Wajah ala fiha rawasiya. Ternyata benar bisa. Cuman tadi ibu penekanan panjang pendeknya belum pas. Ya Bu ya, paham ya? Lagu mau lagu digimanain juga, yang penting ingat panjang pendek jangan lupa. Karena kalau panjang pendeknya salah, fatal akibatnya. Ingat ya, baca Quran itu panjang pendek punya makna, punya arti. Salah panjang, salah pendek, salah arti. Gitu aja, jadi harus pas. Beda dengan bahasa Indonesia. Bu Yuni lagi belajar. Bu Yuni lagi belajar. Bu Yuni lagi belajar. Sama aja ya. Gak ada ngaruh. Kecuali yang kemarin saya katakan penekanan. Ibu Yuni ayam mati. Ibu Yuni ayam mati. Ibu Yuni ayam mati. Tuh. Beda kan artinya? Ya. Ibu Yuni ayam mati. Ibu kasih ibu. Ibu Yuni ayam mati. Ibu Yuni ayam mati. Ibu Yuni ayam mati. Itu beda ya. Penekanan itu paham ya. Dalam bahasa Indonesia juga beda penekanan terkadang beda arti. Tetapi dalam bahasa Quran beda panjang dan pendek juga beda arti. Jadi harus hati-hati ya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Ibu udah pintar nih sekarang. Ya yang ini. Haru tawa maruta. Karena dibaca apa adanya ya. Kalau dihentikan ini enak sebetulnya. Haru tawa marut gitu. Wa marut. Jadi karena ini lagi Iqra tiga, nggak apa-apa dibaca apa adanya. Haru tawa maruta. Coba lagi.
Wa ala. Ih, suruh di, suruh diulang ini dulu. Oh, diulang lagi. Ya. Iyo. Haru tawa marita. Ru-nya panjang. Ru-nya panjang. Haru tawa maruta. Nah, gitu. Haru tawa maruta. Ini bagus ya, Masya Allah, untuk latihan-latihan panjang pendek nih, Bu Yuni. Jadi nanti Bu Yuni tamat ikro, bisa baca Quran, bukan saja bisa untuk sendiri, tapi bisa ngajar juga, ngajar orang lain. Emang apa bedanya, Pak Ari? Beda. Kalau Bu Yuni bisa untuk sendiri, pahalanya cukup untuk Bu Yuni. Bu Yuni wafat, Bu Yuni meninggal, almarhumah, sudah selesai. Karena ida mata Ibnu Adam in koto amalhu. Jika amal anak Adam meninggal, wafat, putus semua amalnya. Kecuali tiga hal. Tapi kalau Bu Yuni ngajarin kepada yang lain, kalaupun Bu Yuni sudah tiada, ilmu itu diamalkan, terus ngalir. Terus ngalir, karena kan semua amal anak Adam itu putus. Kecuali tiga hal. Ya, sedekah jariahnya, anak yang soleh, solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Kita punya harta enggak punya atau punya ilmu berbagi. Punya sih Pak Ari, ya udah bangun masjid, bantu mau 100 mau 200 itu juga sama ya. Selama masjid itu ada, selama itu pula pahalanya ngalir. Gitu ya Bu Yuni ya. Haru tawa maruta. Jangan nangis dong. Kok nangis? Enggak. Lagi dengerin Pak Ustadz. Oh, kalau kemarin mah Bu Armi, Bu Yuni, jangan nangis dong. Enggak, cuma mewek doang ngalir. ada aja. Ya sama aja ngalir itu. Bu Yuni itu tuh, Bu Yuni yang Hong Kong Taiwan ya. Bu Yuni bawa itu ada juga Bu Yuni ya. Oke. Okay. Bu Yani. Ya, ini Yuni yang ini. Ini Yuni. Kalau kata Bu Nana, ini Yuni canggih katanya. Belum belajar udah pinter. Ayo, yang sebelah ini. Sebelah ini Bu Yuni. Bu Yuni yang baik hati. Yang ini. Yang... Kalau gak baik gak mungkin gak jadi. Pangala di mana? Mau ngalah apa? Pangala aja. Kenapa saya bilang seperti ini? Tidak ada beban ya Bu Yuni ngajinya. Jangan ada beban, jangan ada takut. Kita lagi belajar. Ucapin, walaupun pangala nggak apa-apa. Saya selalu memberikan, bukan pangala, Bu. Pangala. Yuk lagi. Pangala hadapi. Man, ini berdiri tuh. Kalau berdiri panjang, Bu. Kalau berdiri panjang nih tuh, panjang. Nah, coba lagi. Pangala hadapi alihatina. Hanya kenapa panjang? Lagi. Wa'ala hada bi'ali hatina. Masya Allah. Tuh kan dengan belajar lah bisa, Bu ya. Fa'ala hada bi'ali hatina. Bi'ali hatina. Sekarang Bu Yuni baru paham ya. Kenapa saya harus latih ke sini? Di sini banyak ilmunya, banyak latihannya. Fa'ala hadza bi'alihatina, bi'alihatina. Gak boleh salah penekanannya. Penekanannya di band-band aja. Kemudian. Kolu tako sama'u. Sama'u. Sama aku, kamu. Lucu banget ya. Dari capek, kesel. Allah Akbar, Ibu terima kasih Nantuk, sudah menghibur. Oh, Ibu? Iya, maaf. Maaf, bukan salah saya kok. Bukan salah Mbak Wanti. Tadi memang saya salah ngajarin anak-anak dulu ya. Tadi si Jija. Jadi agak kesel tadi. Bu Ega juga jadi kesemprot tadi ya. Itu ya namanya manusia. Bu, ini kohlu. Tako samu Bu. Lagi Bu. Iya, bukan sama. Ibu sadar ya kalau salah ya. Ya, coba sadar. Lagi. Alhamdulillah. Kolu tako samu. Iya. Kolu tako. Tuh lihat Bu, ya. Di gelak-geliknya di mad-madin. Kolu
kalu tako tako samu tako samu. Kalau digelik-gelik gitu ini supaya gampang penekanan mad aja. Tapi sebetulnya cukup ini. Kalu kalu tako samu kalu tako samu. Gampang. Tapi berapa orang, berapa juta orang yang belajar susah kalau tanpa guru. Banyak yang WA sama saya. Pak Hari, saya ikro udah tamat beberapa kali. Tapi gak ngerti, gak nyambung-nyambung, susah. Saya bilang, pakai guru makanya. Kan ngikutin Pak Hari, ya ngikutin doang mah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Tapi harus ada gurunya. Kapan kita ngucapin salah, ada yang ngebenerin. Kemudian yang ini, Bu. Coba lucu gak? Saya pikir ini Ibu bilang ini lucu. Coba mulai. Fata'a. Bukan wa, fa, 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 fa. Fata'a. Tadi Ibu bacanya watanga, wata. Fata'a. Saya bilang. Iya, saya pikir fata'a. Tadi Ibu, saya pikir tadi mau gini, Bu. Patanga to, ternyata enggak. Fata'a. Tadi atas Ibu begitu. Ibu tadi pangala, pangala jadi pangato. Saya bilang pangato enggak, fata'a. Ibu, 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 Ibu. Hai, Bu. Fata'a to fa'al-koro. Pan pendek, Bu. Pendek semua ini mah, Bu. Yang ini mah pendek. Fata'ko. Fata'ko. Fata'a to fa'al-koro. Fata'a, fata'a to fa'al-koro. Fa'al-koro. Gitu. Bagus ya. Fata'a to fa'al-koro. Fa'angkoro. Kemudian yang ini apa ya, Bu ya? Kanakomi suhu. Kok lagunya gitu sih, Bu? Pantesan. Subhanallah. Ibu sengaja sih, jadi saya bercanda. Jadi kata maafin ya, Bu ya. Bukan ngetawain Quran, bukan ngetawain Ibu. Cuman sepuantan ya, Bu. Ngetawain saya lah. Enggak diketawain Ibu ya, lucu Masya Allah. Kanakomi. Kayaknya bener tadi. Kananya panjang bener ini. Kanakomi gitu, Bu. Kanakomi suhu. Nah, gitu. Betapa gampangnya ya, Bu ya. Tapi betapa susahnya kalau enggak pakai guru. Kayak gitu, Bu. Kanakomi suhu. Kanakomi suhu. Nanti kalau Ibu sudah panjang pendeknya benar, Ibu ngegelit bisa kayak gini. Kanakomi suhu. Bisa aja. Tapi jangan ya. Kalau belum biasa jangan ngegelik. Nanti jadi sumbang. Kanakomi suhu. Kemudian. Kanu. Kan kayak ini ada alifnya. Kalau kap gini nih kayak gini ada alifnya. Kaanu. 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 Kanu, Bu. Iya, kaanu. Kanu fi hafakihina. Hinya panjang. Fakihina gitu. Fakihina. Kanu fi hafakihina. Gitu, Bu, benar. Pintar Ibu ya, masyaallah. Ibu udah habis berapa guru, Bu, belajar Quran? Bu. Baru ini, Pak Ustadz. Masya Allah. Baru. Soalnya berarti digesek-gesek ya. Dia habis. Belum ketemu guru. Allah. Langsung ketemu Pak Ustadz kan. Saya cari. Masya Allah. Di YouTube. Wah, ada nomornya ini. Alhamdulillah. Disangka ibu, saya disangka ibu saya sombong ya. Kalau jawab SMS kan kayak Nana, oke, iya, oke, iya, gitu-gitu doang saya. Ya. Karena memang tangan saya gede jempolnya, jadi kalau balas SMS susah. Jadi maafin gitu. Ini coba nih lihat nih, ada 300 orang nih. Sebelum saya buka nih SMS-nya, Bu, WA-nya. Maafin, maafin, maafin ya. Karena gimana? Jadi, subhanallah. Yuk, yang ini, Bu, yang ini. Wa idza sa'alaka ibadi. Benar, ibadinya di sini aja nih, Bu, nyambarnya nih, Bu. Sa'alaka, enggak ada yang panjang di sini, Bu. Sa'alaka lagi. Sa'alaka. Wa idza sa'alaka. Sa'alaka, bukan salaka. Sa'alaka. Sa'alaka.
Wa'ida sa'alaka ibadi. Pan, 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 pantar, pinter, semua mulut kesisa. Wa'ida sa'alaka ibadi. Lagu mah apa aja ya? Wa'ida sa'alaka ibadi. Nanti lagu gampang. Yang penting panjang pendeknya bener dulu ya. Yang ini Bu, yang ini. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa, ulang lagi Bu, wa kafa. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Bagus. Terus kemudian Bu apa Bu yang bawahnya? Fakana susah A-nya. A biasa aja. A. Iya. Iya. Fakana aki. A-nya panjang. Batahuma. A-nya panjang gini Bu ya. Fakana a fakana akibatahuma kibatahuma coba fakana akibatahuma iya gitu tapi a-nya jangan panjang-panjang banget ya Bu ya fakana a fakana akibatahuma fakana a fakana akibatahuma belajar intonasi, belajar panjang pendek, belajar lagu juga. Tapi ingat, lagu boleh, tapi panjang pendeknya harus benar. Yang ini apa, Bu? Waso ibatihi wabatihi. Wabati. Ibu pikir ini tak ya? Ini iya dong, Bu. Wabati. Ini nun. Mama wabati. Wabani Bu, wabani, oh, wabati. Ya. Oh, mana? Itu ada tak, entah yang pertama. Iya nih. Ini wabani ya. Dan ini ibu nanti kalau ibu sering baca seperti ini di telinga juga aneh kedengarannya. Masa wasohibatihi wabati, wabati, wabani ya. Lagi. Wasohibatihi wabani. Jangan buru-buru buhinya. Wa sahibatihi wa bani. Kalau dihentikan ya. Kalau diterusin wa bani. Boleh mana aja ya. Iqra tiga mah boleh. Terserah ibu sukanya mau diputus apa disambung. Iya. Wa sahibatihi wa bani. Salah, lagi. Wa sahibatihi wa bani. Salah lagi. Waso ibatihi wabani. Salah, ulang lagi. Waso ibatihi wabani. Salah. Nyerah bilang dong. Terus yang benar gimana gitu? Ibu memang orangnya. Wasohibati wabani. Salah. Salah, Bu. Iya. Terus dengan nanya yang benernya gimana? Belum nyerah? Ya udah, coba sendiri coba lagi. Ayo, coba lagi. Wasohibatihi wabani. Salah, Bu. Asin, nyerah. Ya nyerah. Oh, nyerah, yaudah nih Bu ya. Gampang Bu. Ibu tadi di sini sepanjang, terus ada jeda, nggak boleh di sini. Terus di sini juga ada jeda. Itu bukan matopi ya. Mandasli bener panjang, tapi yang nggak ada jeda. Ibu tadi kan bener. Waso. Hibat, jangan ada jeda, jangan kayak berhenti gitu Bu, nyambung. Nih bacanya gini, nih Bu ya, gampang kok. Waso hibatihi wabanihi,
kalau dihentikan. Kalau dibaca padanya ya, kalau dihentikan, wabani. Sebetulnya enak dihentikan ya. Gitu. Coba lagi. Wasohibatihi wabanihi. Gitu. Wabanihi. Iya. Hi di sini panjang dikit ya. Wasohibatihi wabanihi. Coba putusin lah. Nantiin. Jangan dibaca ujungnya. Coba gimana. Wasohibatihi. Kok wasohi? Jangan was. Ibu ngantuk ya. Ibu ngopi dulu deh. Belum ngopi nih kayaknya. Tadi jam 5 sudah ngopi. Jam 5, ya, oh iya ya. Nanti gak bisa tidur. Siap-siap dari jam 5, jam segini baru ngaji. Masya Allah, tolong. Nungguin tadi, nungguin itu Bu Panti dulu. Iya. Wasohibatihi wabanihi. Wabanihi. Dihentikan. Wabanih gitu. Oh. Wasohibatihi wabani. Belum pasnya di ini nih Bu nih. Nahan. Iya Bu, dengerin baik-baik ya. Wasohibatihi wabani. Hinya panjang lagi. Wasohibatihi wabani. Pinter. Udah, jangan diulang. Nanti salah lagi ya. Nanti dengerin aja rekamannya, terus ulang-ulang ya. Wasohibatihi wabanih. Wasohibatihi wabanih. Nanti diulang-ulang. Kemudian yang bawah. Fala talu. Salah, Bu. Salah, orang belum. Iya, lagi. Salah. Bu. Pala talu. Salah. Orang belum baca udah disalahin. Iya benar. Salah bacanya. Yang benar. Nah, Pak Ustadz bikin bingung dah. Ini yang ini nih. Pala. Fala. Panjang Pak. Lamnya Bu. Iya panjang. Fala talumuni walumu. Tumen bener Bu. Biasanya salah Bu. Tumen. Fala talumuni walumu. Bener gitu Bu ya. Pinter tuh Bu. Nana kapan-kapan mekalah sama Ibu ya. Terus. Ayo Bu. Waya. Ayo. Ini lagi mau baca. Iya sabar, Pak Ustadz. Saya nunggu-nunggu. Mana suara? Ya. Wayahofuna adabahu. Salah. Lihat-lihat, mana yang panjangnya? Wayahofuna adabahu. Gitu. Hunya panjang ya, ujungnya. Kalau dibaca apa adanya panjang. Wa yakhafuna 'adzabahu gitu. Coba dihentikan gimana, Bu? Wa yakhafuna 'adzabah. Jangan panjang. Wa yakhafuna 'adzabah gitu jadi pendek, Bu. 'Adzabah jangan kayak kaget. Coba wa yakhafuna adabah. Nah, bagus. Banyak kemajuan ya, Bu ya. Alhamdulillah. Nih, Ibta, kalau tidak bisa, berarti Ibu enggak boleh ke Iqra 4. Ibta, salah besar bila keliru bacaan panjang pendeknya. Kalau salah di sini, besok-besok belum boleh ke Iqra 4. Nangis aku. Gak usah kan sebentar juga pintar. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Mudah-mudahan Bu Yuni lulus ibtanya ya. Yuk, silakan. Fa ida rokibu. Fa ida rokibu.
Bagus. Uti kita bahu bima. Salah Bu. Salah. Kok Uti sih? Utia tuh Bu. Ini kan ada ya-nya. Utia. Uti. Uti mah yang Uti. Utia. Utia kita bahu bima. Biyami ini mim. Biyami ini. Biyaminihi fayakulu. Panjang. Fayakul. Fayakul. Yaudah, fayakulu. Ujungnya matiin aja semua ya. Utia kita. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Matiin ujungnya semua ya. Yuk. Ya. Ulang. Utia. U-nya panjang. Ya, utia kita bahu biyaminihi nihi fakul. Fakul, payakul. Ya. Payakul. Nggak cukup napasnya ya, Bu ya? Napasnya nggak kuat. Napasnya nggak kuat. Nah, kok gitu tadi? Coba-coba ya, tarik. Coba tarik namanya, coba tarik, coba tarik. Ah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Utia kita bahu biyaminihi fayakulu. Katakan ujungnya dentian, payakul. Oh, payakul. Hu, di sini tadi masih pendek Ibu. Kan ini hanya terbalik domahnya. Panjang sini. Sini tadi mau Ibu pendek. Mm-mm. Ya. Utia kita bahu biyami nihi fayakul. Katanya ditarik napasnya itu mah nggak kuat itu mah putus-putus itu mah. Tarik napas. Cepetin gini. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Cepetin. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Bisa enggak cepetin? Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Minya panjang. Biyaminihi. Biyaminihi fayakul. Kalau nggak kuat, nyuri napas. Ini karena belum kekurangan utuh ya. Ini baru potongan-potongan. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Gitu, coba bagi potong-potong. Potong-potong. Utia kita pendek. Bahu. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Tadi Ibu sampai sini ya. Ini nanti diulang-ulang kayak gini ya. Ya. Utia kita bahu biyaminihi fayakul. Kalau berhenti, kalau enggak dihenti, kalau enggak dibaca. Kalau dibaca biasa aja, bisa aja mana aja. Utia kita bahu biyaminihi fayakulu fayakulu. Jadi pendek. Kemudian yang ini ya Bu ya, yang ini enggak apa-apa itu dilatih nanti Bu ya. Kemudian yang bawahnya yuk. Ilahahu hawahu. Kan ininya panjang Bu. Nih, Ibu belum ngerti dong mah. Ilahahu. Hanya pendek Bu, yang tengah mah. Ini hak dada semua ya. Iya. Ilahahu hawahu. Hawahu. Mau dibaca apa adanya apa mau diputus? Oh. Coba. Diputus boleh Pak. Boleh, ya. Coba. Kalau berhenti gimana? Coba. Ilahahu hawahu. Hawa. Hawah, jadi panjang. Kalau diputus, kalau berhenti, jadi sukun ini jadi panjang. Hawah, gitu. Jadi kalau diterusin, hawahu, gitu.
ilahahu gitu, hanya ibu masih ketahan di sini. Ini pendek. Ilahahu, 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 hawahu. Ilahahu, ilahahu, hawahu. Coba lagi. Ilahahu, hawah. Ih, mau berhenti. Mau berhenti ya. Jadi panjang. Ilahahu, hawah. Hawah. Nah, kalau berhenti jadi panjang. Itu yang dikatakan madari disukun itu. Tapi kalau kalau diterusin berarti mau nyambung itu. Ilahahu hawahu wala. Misalkan nyambung ke kalimat berikutnya gitu ya. Ilahahu hawah. Kemudian berikutnya yang ini coba. Ya. Wala yakadu yusihu. Iya. Tapi tadi yakanya ada jawanya Bu ya. Wala yakadu. Jangan gitu Bu. Coba wala, lagi Bu. Wala yakadu yusihu. Iya. Wala yakadu yusihu. Segera ya Bu ya. Wala yakadu yusihu. Wala yakadu yusihu. Gitu ya Bu ya. Coba lagi. Iya. Wala yakadu yusihu. Tuh du-nya masih yakadu yusihu. Jadi ada gendangnya. Jangan ada gendangnya Bu ya. Langsung nih Bu. Iya. Wala yakadu yusihu. Orang saya lagi nyontoin. Dengerin dulu. Oh. Bu. Iya, iya. Nih ya. Wala yakadu yu yakadu yu. Wala yakadu yusihu. Coba. Wala yakadu yusihu. Iya, mending ya. Kemudian. Maluhu wa waladuh. Mana yang panjangnya? Enggak ada. Ini hu-nya panjang, Bu. Iya. Coba. Maluhu wa waladuh. Nah, gitu. Maluhu wa waladuh. Maluhu wa waladuh. Coba, Bu. Bu. Maluhu wa waladuh. Coba. Maluhu wa waladuh. Nah, bagus. Yang ini, Bu. Wa fumiha wa adabsiha. Wa adabsiha. Hehe, wa enggak ada siha, wa enggak ada singa. Wa enggak ada singa. Wa ada siha. Wa ada siha wa basoliha. Terbalik, soalnya yang pendek, hanya yang panjang Ibu mah. Oh. Ini soalnya oh, pendek. Ini kan ada lamnya wa basoliha gitu. Ha, ini yang panjang lagi, Bu. Lagi mana yang panjang mana? Ini yang panjang ya, Bu. Wa fumiha wa ada siha wa basol wa basoliha. Nah, gitu. Coba lagi, jangan putus-putus. Wa fumiha. Yes, wa punya panjang. Punya panjang. Wa fumiha wa ada siha wa basoliha. Wa basoliha. Basoliha. Iya. Wafu, wafu miha, tenang tuh Bu ya. Wafu, wafu miha, wafu miha, wafu miha. Terganggu ininya. Wafu, sebentar ya Bu ya, sebentar. Oke, Bu, mana nih yang ini? Yang ini ya tadi. Wa fu miha fadzuk. Yang tadi mana, Bu? Wa fu miha ini nih. Ini, Bu.
Bu. Ya. Bu Yun. Ya. Ya, ya. Ya. Saya kasih contoh ya. Nah, ada ini ya. Di sini nih. Wow. Hola, sangke. Kita. Iya, kukunya masih kepanjangan ya, Bu ya. Barosu coba yang matobi-nya dipanjangkan. Meskipun panjangnya sebenarnya dua harokat, ditambah saja Bu biar enggak sama yang lain, Bu. Warasulahu kubitu kama kubita. Warasulahu ku. Punya pendek. Iya. Warasulahu kubitu kama kubita. Iya, diulangi lagi, Bu. Warasulahu kubitu kama kubita. Ya, bawahnya, Bu. Wakanu lana habidina. Ya. Wakanu lana habidina. Wakanu lana lunya panjang. Habidina. Ya, kurang panjang, Bu. Coba diulangi lagi, Bu. Wakanu lana abidina. Ya, diulangi lagi, Bu. Nunya masih kependekan, Bu. Di panjangnya, panjangnya ditambah sedikit. Wakanu lana. Nunya panjang. Wakanu. Coba. Wakanu lana abidina. Halo, wakanu. Fagulibu hunalik. Fagulibu hunalika. Boleh. Dihentikan. Fagulibu hunalik. Taroka'a. Taroka'a lumusa. Taroka'a lumusa. Wa alu haruna. Taroka alu Musa wa alu Haruna. Kalimatuna li'ibadina. Kalimatuna li'ibadina. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Wa kanu lana abidin. Wa kanu lana abidin. Yuqatiluna fi sabilih. Yuqatiluna fi sabilih. Lahu biraziqin. Lahu biraziqin. Lahu biraziqin. Fadhabahuha. Fadhabahuha. Wa makadu. Fadhabahuha. Fadhabahuha wa makadu. Nah, bila belum betul semua, lebih baik lebih-lebih panjang pendeknya stop, jangan dinaikkan, sabar untuk mengulang. Insyaallah Bu ini sok banyak kemajuannya. Ulang ini 3 halaman ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.